هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، وكذلك نجزي المجرمين. لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش، وكذلك نجزي الظالمين. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار، وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم. فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون. وبينهما حجاب، وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم، ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم، لم يدخلوها وهم يطمعون. وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. قراءة ورش النافع. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السَّمَاءِ
ولا ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدينا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدينا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون ونادي أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين Jadi alhamdulillah setiap kita itu punya ciri khas sendiri, maka syukurilah suara kita, niku masing-masing kita itu punya ciri khas tersendiri, maka syukurilah. Mungkin jenengan punya idola. Dalam bacaan Quran saya, kula mengidolakan Abdurrahman bin Sudais. Lagune kepenak Abdurrahman Sudais. Kula mengidolakan Al-Afasi, suarane kepenak. Kula mengidolakan Suren. Monggo ikutilah wong jen senengmu ning kono. Ikutilah gayane. Tapi tetap mengke judule Anda itu punya ciri khas. Sebab suarane sampean niku beda karo suarane Sudais. Suarane Sudais niku nek cara kula niku ya. Nggih kurang luweh, cuman gorokane wong Arab rada gedhe ngoten mawon. Nggih sami. Engkang artosipun nek njenengan mengidolakan suarane wong Arab kaya dene njenengan teng mriki mengidolakan suarane Habib Syekh umpamane nggih. Karena Habib Syekh punya ciri khas tersendiri. Tapi jenengan jangan lupa bahwa Anda itu juga punya ciri khas yang dianugerahkan oleh Allah kepada Anda. Maka galilah ciri khas itu. Kula nek maca Quran niku nek tarungo-rungono dhewe. Gusapan kalah. Putus. Nek kula sing rungono lho nggih,
Anapun komentare Anda, peduli amat dengan komentar Anda. Ini kan sing penting kan aku ngrungokno suaraku dhewe. Peduli amat dengan komentare tonggo-tonggoku, suaramu weli, buater, cempreng. Kayak bledek. Iku kan penilaian Anda, penilaian saya kan beda. Nek tarung-rungokno dhewe, demem-demem ning kamar, oh ku apa enake suaraku. Kan ngoten. Jadi mboten usah terlalu memaksakan diri untuk sama persis kados suarane teng mriki Ustaz Imam misalkan. Imam punya suara khas. Macane Quran kepinu ngene-ngene lagune glenuk-glenuk kepinu. Tapi niku jenengan tirutno ora bakal iso. Sebab Anda punya ciri khas sendiri. Jenengan mengidolakan Ustaz Hadis. Monggo, monggo. Tapi mengke hasilnya Anda tidak akan sama dengan Ustaz Hadis dan lain sebagainya. Mohon. Ngaos. Jadi intine pun kula ngajak jenengan takon syukur ning gone Gusti Allah apa yang Anda miliki, potensi Anda niku jenengan gali. Jadilah diri Anda sendiri, syukuri. Suaramu sing elek niku syukuri. Mengke iso dadi apik. Suaramu sing apik niku syukuri, mengke iso tambah apik kan ngoten. Dadi nek njenengan diparingi swara elek kok dak mbok syukuri, entek tambah elek temenan. Syukuri mengke tambah apik. Dirungok-rungokno dhewe. Dadi nek wonten swara wali, kari aja rungokno, tutupi kupingmu. Ngoten ya, beres. Wanada do innalladzina satamna wong akeh kadzabu kang padha ngguroake sapa alladzina bi ayatina kelawan pira-pira ayat ingsun Allah wastakbaru lan padha sombong sapa alladzina anha sapa ayatina orang-orang yang membohongkan ayat-ayat kami, tanda-tanda kekuasaan kami, sombong dengan ayat-ayat kami, menganggap keterangane Quran salah, menganggap keterangane Kanjeng Nabi salah, membenarkan akalnya sendiri. Artosipun mulane ngendikane Kanjeng Nabi niku al-kibru ghamtun nas wa batarul haq. Sing diarani sombong niku merendahkan manusia dan menolak kebenaran, sedangkan Al-Quran niku kebenaran yang mutlak, Sunnah Rasul niku kebenaran yang absolut, tidak bisa ditawar. Artinya nek njenengan tidak percaya dengan satu saja isi Al-Quran. Ono wong mengatakan bahwa tanggal 9 bulan 9 tahun 999 niki wekdal niki wekdal niku kula tesih mondok ning Banyuwangi nggih kula melu munggah ning Gunung Serawet niku niku jarine kiamat. Iku kok percaya dengan omongane wong edan ngoten niku membahayakan iman. Sebab ngendikane Kanjeng Nabi niku Kanjeng Nabi piyambak mboten ngertos, mboten didudohi karo Gusti Allah. Lho kok ana dukun ndo ingi sore kok ngomong nek besok jam 9 tanggal 9 bulan 9 tahun 999 kiamat. Niku gendeng. Dadi nek ana wong percaya karo ramalan niku membahayakan iman. Wong ngoten niku dibaleni malih. Tanggal 12 bulan 12 tahun 2012 niku kiamat. Wong-wong do geger lho, kok do geger ora ana apa-apa. Dak ana sing ngerti. Sesuk dina kiamat niku dak ana sing ngerti. Yang tahu hanya Allah. Wah, temenan ra kelewat kabeh. Ngoten niku tak takono kanca-kanca lho, dak sedo kiamat kan. Anu panitiane dereng siap lho. Malah menyek malaikat mana panitiane dereng siap jerene sakarepe dhewe. Sombong
dari ayat-ayat kami ora percaya karo Quran, ora percaya karo sunnah Rasul, iku latu fattahu ora bakal den buka lahum keduwene alladina opo abu-abu samai piro-piro pintu langit. Tidak dibukakan untuknya pintu-pintu langit, artosipun amal-amal solih tidak bisa dinaikkan ke atas. Artinya roh kita sonek mati tidak bisa dinaikkan ke atas. Ngeten iki terus aja mbok reko-reko. Oh berarti mungkin amal jeleke bareng mboten saged munggah, Pak. Aja mbok reko-reko ngoten. Amal jelek ya tetep ngantem awake dhewe. Kaya dene Kanjeng Nabi nerangno la yadkhulu al malaikatu al baita fihi kalbun wa suratun aw kama qala Rasulullah, malaikat tidak akan masuk ke rumah yang di dalamnya ada anjing dan gambar atau patung. Ngoten niku terus njenengan aja. Hah? Tak weane patung ah. Engko nek tak wehi patung kan aku gak iso mati. Sebab malaikat gak wani mlebu omahku. Aja nduwe perasaan ngono. Omahmu disepak malaikat terus dipateni kan ya iso. Aja mbok reko-reko ngoten. Lah niki keterangane la tu fatahu la abwaabus samai. Pintu-pintu langit tidak dibukakan untuknya, niku mufassirin mengartikan, mengejawantahkan kepada kita, niku amal-amal solih kita tidak bisa dibawa ke atas, ditutup, dibualekno. Walau yadkhuluna al-jannah, amal-amal solih mereka, dari mulanya wong kafir niku pripun, amal solihnya pripun. Dadi ana wong kafir, ora Islam, tapi kelakuane api, ahli tetulung, ahli nopo api, niku pripun? Allah Maha Adil, kebaikan mereka akan dibalas, tapi di dunia niku. Teng akhirat mereka tidak mendapatkan bagian apapun. Allah Maha Adil itu. Dari mboten wonten rugine nglakoni kaapian niku dilakoni wong Islam yo apik, malah sansaya apik. Umpamane wonten wong kafir kok nglakoni kaapian, tetulung nopo asmane, menyantuni dan lain sebagainya, sosial-sosial. Nggih mboten wonten elake, mereka akan mendapatkan upahnya. Tapi ning dunia niki, ning akhirat mereka tidak mendapatkan apa-apa. Wala yadkhuluna lan ora padha mlebu sapa alladzina aljannata ing swarga. Mereka tidak akan pernah masuk surga wong-wong sing membohongkan ayat-ayat kami dan sombong dari ayat-ayat kami. Pintu langit tidak dibukakan untuk mereka dan mereka tidak akan pernah masuk surga hatta yalija sehingga yen toh mlebu apa aljamalu unta fi samil khiyati ing dalem bolongan jarum. Jalalan pripun bahasane? Samil khiyat. Napa? Bolongan jarum. Dalam? Napa? Lubang jarum sami. Udah ana sing liya. Masalahe wonten riwayat yang membaca hatta yalijal jumalu fi samil khiyat jumalu wonten wa kadzalika najzil mujrimina, dan demikianlah wa kadzalika lan halu mengkono-mengkono la yadkhuluna jannah hatta yaljal jamal fi samil khiyat najzi balas sopensun al mujrimina ing wong kang padha nglakoni dosa. Mereka tidak akan pernah masuk surga sampai ada unta yang bisa masuk lubang jarum. Ini kan podo karo guyonan iku lho, nganti ana cecak nguntal setrika. Nek cara wong Jawa-Jawa nganti ana jambul wanen. Jambul wanen niku napa? Nek cara bahasa Arab niku hatta yasibal ghurab. Hatta yasibal ghurab niku nek wis ana manuk gagak metuwangi. Metuwangi. Nek cara bahasa Arab niki bahasa niki
terkenal teng mriko jambul waneng niku mbok apa nek cara wong kuno. Tangeh nggo lamun cecak nguntal kontainer. Walah. Untuk mlebu jarum niku pripun? Ora bakal iso. Wong kafir, orang-orang yang tidak percaya kepada Al-Qur'an, orang-orang yang tidak percaya kepada kerasulan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak akan pernah masuk surga sampai ada unta yang masuk lubang jarum. Ya ora bakal iso. Lahum iku tetep keduene alladzina kadzabu. Ning jahannam sangka neraka jahannam mihadun utawi lemek. Wa min fawtihim lan sangka ndure alladzina kadzabu bi ayatina ghawasin utawi penutup utawa tutup. Dadi ghawas niki asline Sigot Muntahal Jumuk bentuk jamak dari ghasyah. Asline niki isim guru munsharif. Tutup utawa selimut. Asale niku ghawasi isim guru munsharif. Tapi yae dibuang terus diganti tanwin dadi ghawasin niki jenenge nek cara nahwumu dinamakan tanwin iwab pengganti ya. Wa kadzalika lan halika ya mengkono-mengkono ning jahannam mihat wa min fawqihim ghawas najzi bal sapa ingsun adzalimina ing wong kang padha aniaya. Dadi ngisor geni dhuwur geni gua buki malaikat. Nika wonten riwayat saking buantere geni niki meniupkan uapnya uang niki mencolot niku nganti ke permukaan neraka. Mungkin wis tekan dhuwur digebuk karo malaikat tuwiba mengisor maneh. Puwok maneh. Padahal kedalaman neraka niku paling dangkal iku nek watu mbok uncalno saiki sampai dasarnya niku 70 tahun. Niku iso munggah mendhuwur saking panase tekan dhuwur digebuk malaikat bali ngisor maneh. Min fawqihim ghawas walladina niku nek wong kafir sakniki nek wong iman muga-muga awake dhewe termasuk wong iman niki nganti tekan mati sowan ning gone Gusti Allah dalam keadaan iman walladina utawa iman utang padha iman sapa alladina wa amilulan padha ngamal sapa alladina. As-salihatu yang pira-pira ngamal salih. Orang-orang yang beriman dan beramal salih. Lanu kalifu orang. Merdi-merdi sapa ingsun. Tidak memaksa sapa ingsun. Nafsan ing awa-awaan ila usaha kejobo. Kadar kemampuan nafas. Wus'un niku artinya niku kajembaran. Maksudnya kajembaran niku sesuatu yang bisa dilakukan orang tersebut di saat diparingi kalonggaran. Artinya niki kabar gembira lanu kalifu nafsan illa usaha. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh niki tidak diperintahkan oleh Allah di luar batas kemampuan kita. Sakwate ngamal niku sakwate ojo dipeksa. Artosipun sekecil apapun amal ibadah kita, kalau niatan kita benar, ikhlas, berangkat dari iman dan murih ganjaran, nanti niku cukup untuk membeli surga. Tapi nggih sak kuwate karo sak kepenake niku benten lho nggih. Nek kuwate jariah 5000 ya aja coba-coba 3000. Nek kuwate maca Quran 10 juz ya aja dilongi 7 juz.
sak kuate karo sak kepenake niku benten. Lah ngeten iki kanggo ngukur awake dhewe aja kanggo ngukur wong liya. Kadang-kadang wonten kiai pidato, ayo zakat, ayo sedekah, ayo jariah bangun masjid. Ngoten niku ana sing nyeletuk ning isor gedang. Kiai ini ngunan kira kaya suarane kok bantere ngono. Kiai ini urun. Lho kiai ini urunan kira le, le urusane kiai. Urusane kiai karo Gusti Allah. Tugas kita niku husnudzon mawon. Husnudzon dikongkon ngoten ayo manut. Ngeten iki umpamane Pak Lurah ngumumno. Umpamane Pak Lurah mriki ngumumno. Ayo bareng-bareng urunan gawe jembatan. Pironan sak mampune. Ngeten iki nggih awake dhewe ngragati kemampuan kita mawon, mboten usah ngelono lah Pak Lurah urunan piro mboten usah. Kita husnudzon mawon. Husnudzon itu tidak ada hisabnya. Walaupun jebule awake dhewe salah sangka. Jenengan niki tak latih husnudzon. Jenengan mondok ning kene, ngeten iki sikap Anda kepada Abah kudune husnudzon. Abah iki wong apik, Abah iki wong ikhlas. Walaupun jebule kula wong munafik umpamane. Jebule niku kula munafik. Itu tidak membahayakan Anda sama sekali. Anda tetap mendapatkan berkah dari husnudzon Anda. Kemunafikan saya membahayakan diri saya sendiri. Mula kan wonten kok cerita. Wonten cerita niku murid sowan ning gone kiai. Wangger sithik-sithik sowan ning gone kiai ngaji, melu ngaji karo kiai. Pak Kiai, kula niku nek mboten panggih panjenengan dangune sesasi, udah kuat kula Pak Kiai. Wonten napa, Kang? Kula niku kangen terus kalih panjenengan, pengin mengikuti pengajian-pengajiane panjenengan. Lah terus sing dadi masalah omahe kula teng seberang kali, Pak Kiai, mboten wonten jembatane. Dadi menawi kaline niku banjir, kula mboten saged nyebrang, mboten saged nderek ngaos, Pak Kiai. Kula panjenengan paringi amalan nopo supados pripun saged nderek ngaos panjenengan terus mboten terganggu kalih banjir niku, nopo kula diparingi rezeki tak gawe jembatan elek-elekan nopo pripun. Akhire niku diwehi ijazah karo kiai. Diwehi ijazah, dilakoni sedina rong dina. Niku meh mangkat ngaji ngoten. Nopo banjir. Akhire santri niki wau jajal-jajal angger nyebrang niku iso mlaku ning dhuwur banyu. Bar mlaku ning dhuwur banyu terus mlebu ning daleme kiai. Roh kiai ini muridnya semaput. Semaput. Mengke sadar roh kiai ini maneh semaput maneh. Nganti beberapa kali terus kiai ini takok, "Lho Kang, sampean kok nek ngeti aku semaput ana apa?" Kula roh jenengan niku wajahe jenengan, atine jenengan kebak ular, Pak Kiai. Kiai ini terus istighfar, tobat, "He, Kang, aku njaluk ngapura, Kang. Aku njen munafik, Kang. Atiku kotor." Niki akhire kiai ini tobat. Terus akhire kiai ini nggih dadi wali juga. Tapi kiai dadi wali niku barokahe murid ngoten lho. Malah dhisik murite. Cara dadine wali pangkate dhisik murite. Dadi husnudzon, ayo latihan husnudzon jenengan nggih. Husnudzon kalih kula, kula nggih latihan husnudzon karo jenengan. Kula niku beberapa kali ditawani kalih rencang-rencang Gus pondoke jenengan niku setiap sudut paringi CCTV sehingga jenengan bisa mengontrol mereka lewat HP. Kulo garek muni yo ngoten dipasangi CCTV kabeh.
Tapi tak pikir lo, aku yakone Gusti Allah kon husnudzon kok. Lah nek podo-podo masangi ning CCTV kan ning kamar mandine ndak. Oh, bahaya kan, bahaya. Lakukan lifu nafsan illa usaha. Kami tidak memaksa seseorang kecuali kadar kemampuannya. Balekno teng awake dhewe mawon, mboten usah repot menilai orang lain kon jenengan kok kepengin dadi pengen menolong malaikat rokib atid, mencatat amal perbuatannya orang lain. Kita itu punya tugas sendiri menghadap nenggone Gusti Allah. Iku ulang kau tahu mengkono-mengkono Allah dina iku ashabul jannati penduduk swargo. Hum utawi Allah dina fiang belum jannah iku khaliduna podo langgeng kabeh. Wong sing iman ngamal solih sak mampune, jangan di luar kemampuannya. Lene kemampuanmu iku sedekah 5000 tak peksa takon sedekah 10000 lah metu. Untuk sedekah tekon ndi? Dadi nek manuk mprit ngendoke ya cilik. Nek banyak ngendoke nggih gedhe, nek bebek ngendoke sedengan, nek manuk dara rada gedhe sithik. Lene manuk dara kok mbok peksa mbok kon ngendok banyak. Metu tekan ndi kan ngoten. Angel kowe iki senengmu meksa wong ngono apa? Samampune mawon samampune. Tapi sekali lagi samampune karo sak kepenake dhewe niku nggih benten. Kalau njenengan sehari semalam itu mampu menghafalkan 3 halaman gimpun 3 halaman, jangan dikurangi. Nek mampu ning jenengan sehari semalam 1 halaman nggih pun niku ditelateni dilanyahno aja kesusu nambah. Wong jan kemampuane semonten. Wa naza'na lan nyopot sapa ingsun Allah maing perkara fi qulub fi sudurihim kang tetep ing dalem pira-pira atine alladina. Min hilen sangka napa? Kumet. Nek kiai sepuh nek manane niku kumet nih dendam. Napa gilin napa? Dendam. Napa to mriku? Dendam. Jalalan hikdin. Hikdin dendam, nggih. Min gilin sangka dendam. Dadi ning swarga niku ora ana saling membenci, ora ana kasut, ora ana dendam. Kuwe pena. Sing marai kuwe rekoso niku kan dendam niku sih. Dendam ndate nur koso loro ati tidak mudah memaafkan niku rekoso. Lah niki benjing teng swarga niku dak ana dendam utawa loro ati niku mboten wonten. Tajuri halumi li mintahtihim sangka sangi sore alladina apa alam haru piro-piro bengawan utawa kali. Nah, nek ngeten iki niku wong Demak aja mbayangno kali Tuntang. Nek kowe wong Palembang aja mbayangno Musi. Nek kowe wong Pati aja mbayangno Jeratun. Lumpur dudu kali. Yo, kaline swarga niku apik temenan. Apik temenan. Wis pokoke udah iso mbayangno. Mengalir dari bawah mereka, dari bawah rumah-rumah mereka niku kali-kali sing api-api. Kali Tuntang. Nek esuk dadi WC terpanjang di dunia. Engko nek sore dadi kolam renang. Sak pecate nyawa. Lene wayah udan ngeten niki bedah terus banjir rame-rame. Iku Mbak sapa Mbak Nurul sake iku. Korban banjir. Iku sing perlu disantuni iku Mbak Nurul. Wa qalu lan padha ngendika sapa alladzina amanu ta'alul jannah
Alhamdulillah utai sekabiane puji ku kagungane Allah. Alladzi hada kang wis nuduhake sapa Allah na ing kita lihada marang iki-iki Islam. Wa ma kunna lan ora ono sapa kita iku linah tadia kok tanpa pituduh sapa kita. Kami tidak mungkin mendapatkan hidayah laula an hadanallahu. Lamuna ora ono utawi hidayahe Gusti Allah iku maujud. Dadi laula lamuna ora ono utawi hidayahe Gusti Allah iku maujud. Laula an hadanallahu. Umpamane dak entuk hidayahe Gusti Allah ora mungkin aku Islam. Bayangno ta? Jenengan niku sinten? Awake dhewe niku sapa? Putune Kanjeng Nabi mboten, ponakane mboten, dulure mboten, omahe waduh teko daleme Kanjeng Nabi. Masa kita juga jauh dari masane Kanjeng Nabi 14 abad yang lalu. Kok awake dhewe niku pinaringan Islam niki umpamane Gusti Allah ora ngersano ora bakal iso niki pancen hak prerogatife Allah nek cara basa sakniki. Bayangno ta? Abu Lahab niki orang dekatnya Kanjeng Nabi. Pamane Kanjeng Nabi. Paman niku dulure utawa kangane bapake Kanjeng Nabi. Dulure Abdullah. Suwayange Kanjeng Nabi temenanan sing suweneng karo Kanjeng Nabi temenanan nganti kedua putrinya Kanjeng Nabi niki dipek mantu karo Abu Lahab. Ummu Jamil bojone Abu Lahab niku sing seneng karo Kanjeng Nabi niku nganti merekomendasikan Utbah karo Utaibah ibna Abi Lahabin kon menikahi Sayyidah Ruqayyah karo Sayyidah Ummi Kulsum putrine Kanjeng Nabi. Tapi di saat Kanjeng Nabi niki entuk wahyu kanggone Gusti Allah, Abu Lahab dan Ummi Jamil bojone niki sombong. Tidak mau menerima kebenaran. Lho niku akhire dadi musuh Islam temenan diabadikan di dalam Al-Qur'an tabat yada Abi Lahabin watab. Mati nirkoso temenan dalam riwayat ini kan matinya Abu Lahab kan setelah perang Badar karena sakit tidak bisa mengikuti perang Badar terus wambune aroma tubuhnya ora enak banget bujune minggat anake minggat kabeh dak ana sing gelem ngrumati sebab aroma badan terlalu menyengat buatin temenan nganti tekan mati dak ana sing wani nyedak akhire omahe Abu Lahab dilempari batu dari kejauhan. Jasate Abu Lahab terkubur di dalam rumah itu nganti tekan saiki wonten istilahnya wadi Abi Lahab atau perkampungannya Abi Lahab ngantos dumugi sakniki. Niku Abu Lahab orang dekatnya Kanjeng Nabi sing wektu Kanjeng Nabi lahir niku Abu Lahab suweneng memerdekakan budak untuk mensyukuri kelahiran ponakane. Niku iso malah kafir. Awake dhewe niku bejo saestu diparingi iman karo Gusti Allah. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at demi yakti teman-teman teko sapa rasul rabbina pira-pira utusane pengirane kita bil haqqi kelawan hak. Temenan utusan-utusane Gusti Allah itu datang menjelaskan kepada kita keterangan-keterangan yang hak. Ora ono ngapusi. Neraka iku pancen nyoto temenan, swarga niku nyoto temenan, alam barzakh iku nyoto temenan, al-haudu haq, al-mizanu haq, al-hisabu haq. Niki nek jenengan kepengin apal niku takok Pak Arta tadi sing dadi modin. Pak Triman ya, ojo takok aku. Senengane modin kan ngoten niku, membocorkan rahasia Tuhan. Tadi nek membocorkan ujian negara kriminal niki membocorkan ujian Tuhan iku mbok apalno lah nek sampean ora iman ora bakal iso jawab. Wanada sabul jannati lan undang-undang lho wanudu lan padha ditimbali wanudu lan padha ditimbali sapa alladzina amanu wa amilussolihat an ing sak temne kelakuan
iku tilkumul jannatu utai mengkono-mengkono swarga iku uristumu padha den warisi sapa sira kabeh ha ing al jannah bima kuntum ta'maluna kelawan sebab perkara kuntum kang padha ana sapa sira kabeh iku ta'maluna padha nglakoni sira kabeh. Mereka dipanggil wonten pengumuman surga itu kamu kalian semua mendapatkan warisan surga itu bima kuntum ta'maluna dengan sebab apa yang kalian telah lakukan di dunia dulu. Artosipun loh, surga kok menggunakan bahasa warisan bah. Jadi setiap orang itu punya jatah surga dan neraka. Kalau orang tersebut akhirnya mlebu neraka niku swarga niki diwarisi karo orang-orang sing ganjarane paling kathah. Sebanyak apa amal Anda, segitulah posisi Anda di surga. Semakin banyak jenengan maca Quran, semakin tinggi pangkat Anda di surga. Semakin banyak jenengan bertahajud, semakin banyak jenengan sedekah jariah, swargane jenengan tambah dhuwur, tambah penitit nek cara bahasa mulung. Lah terus keterangannya Kanjeng Nabi niko ingkang la yudkhilul jannata, seseorang tidak bisa masuk surga dengan amalnya tapi dengan rahmat Gusti Allah niku al jam'u baina hadiya wa tulkan niku pripun ba? Oh nggih. Nek mlebu swarga niku rahmat Gusti Allah. Artosipun ngeten lho. Nek cara Imam Qurtubi niku. Ngamalmu wis pira? Umpamane amale jenengan iku layak untuk mendapatkan upah. Niku sak akeh-akeh ngamalmu niku tidak akan pernah mampu membeli emperane swarga. Wong ngamalmu karo nikmate Gusti Allah sing diparingna ning dunia iki wis akeh nikmate Gusti Allah. Jenengan ahli sedekah, ahli tahajud, ahli maca Quran. Terus dijak hitung-hitungan karo malaikat. Njajal ditimbang ngamalmu iku ganjarane sepiro karo nikmate Gusti Allah iso wedi. Mripat iki anger melek langsung ketok, anger melek langsung ketok. Iku apa? Niku wis akeh nikmat, nikmate mripat dan lain sebagainya. Nggih saged digabungno ngendikane Imam Qurtubi. Lan apa lan ndel-ndel sapa sabu jannati penduduk swarga. Nimbali ashaban nari ing penduduk neraka. Niki ana pamer-pameran ngoten. Dadi besok penduduk surga karo penduduk neraka niku iso do kandhang-kandhangan. Undang-undangan. Napa saged komunikasi ta Ustaz? Jo takian takok ngoten. Umpamane ngeten iki Mbah Usman kok sugeng maneh umpama. Ujug-ujug mlebu omahku mertamu. Iki kabarmu nang sae, Mbah. Terus aku cerita, kula niki wau nembe jagung kalih rencane kula teng Amerika. Kula roh wajahe rencane kula Amerika roh wajahe kula. Lewat HP. Lewat telekonferensi. Kira-kira Mbah Usman percaya nggak? Orang nantel loh. Masa iso wong Indonesia jagung dari wong Amerika iso roh wajah. Orang nantel. Sebab teknologi zaman Mbah Usman itu tidak sama dengan teknologi zaman kita. Oh, jangankan zaman Mbah Usman, kulon itu ijen menangi loh. Mondok ora iso komunikasi, tidak iso nopo, menangi. Mondok zaman saat ini ketinu. Kentean duit, SMS maane, mae, kentean duit. Langsung kling teko duit. Zaman keluar ini kok mulai kentean duit. Ning pondok niku nulis surat, mae duit kuntek. Sampean kelingan duwe anak aku opo. Wassalam.
tak kirim lewat pos. Perjalanan pos itu antara 7 hari sampai 10 hari. Mungkin dikirim lewat wesel, saking rumah, teng pondok, perjalanan wesel kadang-kadang cepat telung dino, kadang-kadang pitung dino. Artinya saya harus siap-siap kelaparan selama 15 hari. Nah, itu zaman kula rumiyin. Ora iso, zaman telepon-teleponan itu gak iso. Saat ini aku kepingin, kene Amerika ngobrol, kene Jakarta iso pisau-pisauan, iso nyek-nyekan. Lagi Beijing, teknologi akhirat jauh lebih canggih, jauh lebih canggih. Bisa orang suarga bisa nyek-nyekan karena orang merokok. Ini tak bayang merokok, sama orang merokok, ya Allah dinyek. Wajar Allah. An, yang saat kena kelakuan itu kedua dia benar. Teman-teman harus menemukan sopo kita main perkara wa'a datang janji main kita sopo guna pengiran kita hakon saya temukan hakon yang kenyataan saya lakukan menunggu kota menu sopo sirotabe main perkara wa'a datang janji rumah sopo guna pengiran sirotabe kami temukan hakon yang kenyataan kami sudah mendapatkan janji Tuhan kami dan benar adanya. Apakah kalian menemukan janji Tuhan kalian juga sama? Itu yang kabarikan. Wah, lorok teman. Neraka lorok teman. Neraka betul. Ya, sekolah-sekolah benar. Maaf, ya. Ini, lorok teman. Memang dunia kan ketena. Nyanyian itu kan ketena. Kena melarap. Lagi kula melarap ketemu rencang itu sukses. Sukses. Niku duit akeh pengusaha mboten pengusaha tok nek awan pengusaha nek bengi dadi kiai mulang artine secara lahiriah niku pangkate dhuwur temenan ketemu ngene piye kabarmu Gus apik kuwi dhisik ning pondok pinter barat aku iki lho ngene dhuwur apik mbok crito ae. Omahku telu, yo. Mobilku papat, yo. Apa menceritakan karyawanku 200, yo. Tapi bojomu elik. Wis cep ya, Mbak. Tapi bojomu elik lemu. Wis cep. Nang dunyo napa ya enteng lah, enteng coba nang dunyo enteng. Diwale Siti ngoten wis ngiran ya, Mbak. Tapi memang akhirat ya. Kemudian tenang mawon nek nyenyek ambune niku udah ana wong sing sempurna niku gak ana. Dadi nang jenengan dinek kancamu golek celahe mungkin mesti wonten kelemahan dia bae. Ambune niku gak ana sing sempurna. Sugih bojone galak umpamane. Dhuwite akeh loro-loronan. Niku mesti. Kan wonten matematika. Tenang mawon niku. Momen wonten yang kamu ingat, mengapa lo belum ada status di Facebook? Lo dibunuh milenial, ada status. Kalau anda kepingin menghina orang lain, pastikan diri anda sudah sempurna. Dan tidak ada yang bisa sempurna di dunia ini. Mereka berkata, menghubung rumah mengatakan mu'ambid. Fa'adah. Nurundang-undang sopa mu'ambidun warta undang-undang. Memberikan pengumuman, baik-baik dalam antara nasa di dan nasa benar. An. Yang saat ini telah kelam, ikulah kami mohon dalam arti Gusti Allah. Ikulah kami mohon dalam arti Gusti Allah. Ikulah kami mohon dalam arti Gusti Allah. Masya Allah. Bukal. Warga-warga tanda gombor tambah suwene bisa sing gawene ngakali aku ning neraka bisa sing gawene nyek aku ning neraka bisa sing tau aku si duitku ning neraka wong suwarga padha wong neraka padha perkosa kan mati tersiksa fisik tersiksa ngelak macam-macam wong sing gawene ning neraka. Terus ada pengumuman bahwa lakmati Gusti Allah itu yang mengatasi yang tanpa berbalik
Wonten dalem niku pripun Allah taala menapa ya tuna kan kabeh nyebat kepada Nabi Muhammad sallallahu sangka dalane Gusti Allah wong-wong sing dikira sangka dalane Gusti Allah hati-hati nggih hati-hati nek wonten kanca-kanca jenengan sing sregep deres aja mbok ganggu mengke takutnya kalau masuk ayat niki kanca-kanca deres kuwi terus mboten ganggu sih gawe kopi rokok butuh konsumsi sehat ya kan kamu sendiri kan berdoa menanamkan keraguan dari jalannya Allah. Niki gitu lho. Ampun. Nah, ana kancane sing sregep jamaah, sregep wiridan berjamaah wiridan buku. Apik kan. Ojo malah mbok bojo iki. Kowe iki mbok bilang tau mbok dungake jeneng wiridan terus. Ojo malah mbok bojo iki terakhir ana ning jawaban wiridan iki guru-guru jenengan bahaya sampean bali niku berarti. Sergap terus, ya ini, sergap terus sekali-kali kesep ya kalau kamu terus gue ganggu gue jalan pasar gue jalan ngobong, ampun kalau yang sholat, kamu itu sholat terus gini mungkin ada tali ini gue ganggu apa? Dan itu sirahnya duduk jangan mengganggu dari jalannya Allah dengan menanamkan keraguan dari jalannya Allah. Wahindulah surat kita turun wa imun tayi Allah bina surah surat kita wa masyarah kita turun wa tokoh kafir wabila imalah itu tetap yang dalam antaranya ashabu jatlah karata benar hayyadun utawa hijab utawa Allah wa ala rasu lana kuenya tatu Al-A'raf itu tanah tinggi yang berada di antara surga dan neraka. Ini ku A'raf, tanah tinggi yang berada di antara surga dan neraka. Rizal 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 bisimahum kelawan tengeri kuang bisimahum kelawan tengeri kuang asabila arok itu sinten asabila arok itu uang pengguni kesalahan sehingga gagal masuk surga tapi juga banyak kebaikannya sehingga tidak bisa masuk neraka. Artinya wong itu ganjaran kalau bisa lembang niki jentik siti ayu agar kebaikannya seberang ulung sopunnya niku tetap melebus waktu kok agar kejahatan atau maksiatnya seberang biji sawi tetap melebus waktu. Tapi nak imbang teman, ini kincar masalah. Kejahatannya mencegah dia untuk masuk surga, kebaikannya mencegah dia masuk neraka. Ini masalah Allah. Masalah Allah itu mengenali orang kafir, mengenali orang Islam. Isa nonton, ini perlu masalah. Sehingga bisa memberikan informasi kepada penduduk surga dan bisa memberikan informasi kepada penduduk neraka. Menatakan kebun-kebun satu rujal atau satu arah ashabil jenna bin kira-kira penduduk surga
Ang sa temle ko ay mula ng salam ng tayo kasi alam ko ang kwalitum mukha na talaga ka sa sirapate. Alam na ko kung yung rapa ko pa kung sa parugyan ay ang ganda wa halang kami ni Jara. Kaya kung ako na ko kung mapingin tayo, ungo ko yung kukuswa ko. Tapi lang sa perganjal ay dosa mereka. Lalu aku berdua suatu sumpah senangannya kalau salah. Assalamualaikum. Tapi bengkak lagi. Kuat dengan berdua suatu tapi bengkak lagi. Walbah serifat. Yang lalu kami penunggu aku. Dan ingat aku. Oka besar yang kira-kira meninggal. Rizal. Tripa'a akadun lalu. Yang dalam arah-arah yang dibunuh tol nak kecorok lah nak kecorok mula neng arah neraka gila mbak gila seorang tegel wajahnya hitam nak kebutuhan surat apa? Ganteng-ganteng ngayu aku diri aku sebabnya bumen aku bumen aku dia bumen mungkin kenal, bisa ketemu suatu yang betul-betul kenal. Tapi saya akan mengatakan betul, saya kan ganteng. Ya, tetap mengapa? Bicara kenal. Oh, tapi mengucap semua rujal. Ya, tegak Allah, ampun, dan dosa tentang bintangan lain kita. Mau pemerdali ini nasar karena kau mengatakan kota boleh minta api. Itu ashabu akhah. Tapi ini nggih, namun dikandang saya ini normal. Jadi asal Allah Allah nanti main nopo ya. Tengah-tengah bila Allah Allah namun dikandang saya ini Umar. Umpamanya aku bisa neng Aros. Jadi ashabul Aros. Kok wonten pengumuman? Wong sewu iki. Semua masuk neraka. Kecuali satu, maka saya berharap mudah-mudahan satu itu saya. Saking gede ini rojak untuk masuk surga. Seumpama ana pengumuman wong sewu iki mlebu neraka kabeh. Sing niku sampun nggih. Waliane sewu iki mlebu swarga kabeh kecuali siji. Maka saya akan ketakutan. Maka saya akan takut. Sopo ngerti ternyata yang satu itu adalah saya. Niki Sayyidina Umar menjelaskan kepada kita bahwa ashabul Aras niki dalam ketakutan iki engko di ngapura Gusti Allah yang akhirnya membawa kita ke surga atau dimasukkan ke neraka terlebih dahulu. Tapi minjing akhiripun semua ashabul Araf niki masuk surga semua bi rahmatillahi wa bi fadli wa nada ashabul Araf rijalan ya'rifunahum bisimahum qalu ma aghna ankum jama'ukum wa ma kuntum tastakbirun. Besok insyaallah kita bahas lagi tentang ashabul Araf. Wallahu a'lam.